Aduh, leganya baru selesai dari kerja. Gak usah mandi lah, langsung tidur. Wah, enak pasti ini tidur. Aduh, udah capek dari pagi kerja. Aduh. Tidur. Aduh, kenapa ini perutku sakit banget? Aduh, tambah sakit ini, sakit banget. Kenapa ya perutku ini? Aduh. Apa ini nih? Telur. Siapa yang naruh telur di sini nih? Kok banyak ini? Telurnya lagi besar-besar gini. Aduh, pantesan perutku sakit banget. Tung, mana kamu? Di mana kamu, Tung? Kok enggak nyaut dia ya? Di mana ini si Kentung? Aku juga enggak tahu, Dit. Mending langsung aja cari ke dalam. Ah, betul itu. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita ke dalam. Ayo. Cepat. Tung. Kentung. Yang mana ini kamarnya si Kentung? Yang itu, Dit. Ya udah langsung ke sana aja. Aduh, ini telurku banyak banget lagi. Kentung. Kenapa si Kentung nangis, Dung? Wah, aku enggak tahu, Dit. Ya, kenapa itu? Itu ngapain kamu nangis? Ya, kenapa nangis? Perutku sakit. Kenapa ada telur, Dung? Ya. Wah, ini telurnya besar-besar banget ini. Ya, warna-warni itu, Om. Ya. Wah. Ini telur apa ini, Tung? Wah, mungkin bukan telur ini. Mainannya si Kentung ini. Ah, bisa jadi tuh. Berat banget ini. Beneran ini kayaknya, Om. Ya. Kok berat gini ya? Wah, mungkin telur beneran ini. Tapi, Om, mana ada telur warna hijau begini? Itu telurku. Telurmu? Ada kamu dong, masa manusia bertelur? Iya benar itu. Aneh banget si Kentung. Ini benar telurku, jangan diambil telurku. Bohong kamu. Yuk kita main pakai ini aja yuk. Ayo. Gak bisa berdiri lagi. Sakit banget perutku. Berat ini. Ayo main yang paling parah. Nanti kalau jatuh ini gak percaya. Kalau bener ini telur gimana? Gak mungkin, Dit. Masa laki-laki bertelur? Kan mustahil, Dit. Iya benar itu. Lagi pula perempuan juga tidak bisa bertelur. Kan kita manusia. Langsung melahirkan biasanya. Bukan bertelur. Ya benar itu. Ya udah kita lanjut main aja. Ini jatuh gak pecah kan? Berarti bukan telur ini. Bo, berani berarti kalau main pakai ini. Aduh, aku harus sampai telurku lagi. Jangan sampai pecah itu. Aduh, susah banget lagi bangun. Aduh, perutku sakit banget. Teman-teman, kembalikan telurku. Kamu ini tong-tong. Ini bukan telur. Lihat ini aku lempar. Aduh, telurku. Itu masih keras cangkangnya. Mana ada sport-sport sama aja. Pecah telurku.
kenapa ini si kentung ya? Aku juga gak tahu, Om. Dia mungkin mimpi buruk. Atau enggak dia mimpi makan telur. Cuma soalnya dia nyebut-nyebut telur terus. Tau-tau. Apa sih, Tung? Telurku mana? Telur apaan, Tung? Iya, aneh banget kamu. Masa minta telur ke kita? Tadi kalian yang ambil telurku. Ah, dari tadi kita bangunin kamu aja kok. Nggak ada telur di sini. Bohong kalian ya. Si kalian sembunyiin telurku. Enak aja bohong. Kita baru datang ini, langsung nemuin kamu kayak gini. Teriak-teriak. Weh, telur, telur, telur. Gitu. Iya, benar. Aduh, perasaan aku punya telur. Emang telur apaan sih? Tadi kan aku tidur, tiba-tiba aku sakit perut. Setelah aku lihat perutku, ternyata besar. Langsung aku buka selimutnya, ternyata ada telur. Hah? Kamu ini ada-ada aja? Mungkin si kentung itu ngidam telur. Makanya sampai mimpiin telur. Iya, ngidamnya aneh banget. Masa ngelahirin telur kamu? Ya benar, aku gak bohong. Tadi kamu itu cuma tidur aja, Tung. Kamu gak bertelur kok. Ya benar itu, Tung. Udah, mending kamu bangun aja. Cuci muka dulu, terus cebok. Ntar aku. Wah, ngomong. Aduh. Benar-benar aneh ya, Om, si Kentung. Iya benar, Carla. Udah, yuk kita keluar yuk. Aduh, apak banget ini bau kamarnya si Kentung. Ya benar. Kayak jarang mandi dia. Oh, bisa jadi tuh. Ya keluar. Perasaan aku beneran punya telur dari tadi. Kok cuma mimpi ya? Jangan-jangan mereka yang nyembunyiin. Aku dibohongin ini. Udah jelas-jelas tadi mereka yang ngambil. Aduh, gimana sih? Udah, cuci muka aja lah. Wah, seger banget. Walaupun nggak mandi, cuma cuci muka aja. Tetap ganteng. Aduh, dingin banget. Cuci muka aja dingin gini, apalagi mandi. Cepet dong, cuci mukanya. Tinggal lap aja. Aduh, kita mau main apa sekarang ini, Dit? Ya, kayak kemarin lah. Kita uji nyali di rumah kosong itu loh. Tapi mereka berani gak itu cewek-ceweknya? Tanya dulu dong. Eh, Carla, Sinta. Kenapa? Kalian mau ikut gak? Kemana? Kita mau uji nyali ini. Hah? Uji nyali? Aku gak berani. Wah, lemah banget kamu. Kan udah bersama kita, ngapain takut? Ya benar itu. Yaudah, ya, main yuk. Aku udah selesai cuci muka. Itu Tong yang cewek-ceweknya gak mau ikut. Emang mau main kemana sih? Uji nyali katanya, Tong. Siapa yang berani? Wah, kalau gitu aku juga gak berani. Itu Tong, kamu kan laki-laki, Tong. Uji nyali aja kamu takut. Tadi aja kamu ngaku bertelur berani. Dari mana kamu ngeluarin telurnya? Mungkin dari lubang anusnya. Kalian malah ketawa, malah ngejek lagi. Tadi benar-benar aku ngerasain ngeluarin telur loh. Tapi buktinya gak ada. Ya, kamu itu cuma mimpi. Rasanya nyata banget. Itu udah kamu keseringan makan telur. Jadi mimpi gitu deh. Ya benar. Ya udah, jangan ributin itu lagi. Ayo pergi yuk. Ayo. Ayo, gas. Gimana, Ta? Kita ikut atau enggak? Ya udah deh, ikut aja deh. Sekalian hitung-hitung uji nyali kita. Ya udah deh kalau gitu. Ayo, Bra.